Dalam upaya mempererat kolaborasi dengan masyarakat, Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede beserta jajaran Polres Sukabumi menggelar kegiatan cooling system riding dan bakti sosial bersama Scooter Owner Group Sukabumi pada hari Sabtu 23 Desember 2023. Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh Wakapolres Sukabumi dan para pejabat utama Polres, tetapi juga melibatkan aktivitas positif dari komunitas Scooter Owner Group Sukabumi. Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai cooling system riding dan bakti sosial. Melalui kegiatan ini, Polres Sukabumi berupaya memperkuat hubungan positif dengan masyarakat, serta membangun citra polisi yang ramah dan dekat dengan masyarakat. Dalam aksi cooling system riding, polisi mengeksplorasi area yang dilaluinya dan menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan warga Sukabumi. Sementara untuk bakti sosial Polres Sukabumi memberikan bingkisan tali asih kepada yayasan Waladun Bahriyatun sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. AKBP Maruli Pardede menekankan bahwa melibatkan masyarakat dan kelompok seperti Scooter Owner Group adalah langkah positif dan bentuk kolaborasi yang menguntungkan untuk banyak pihak. Saya tahu, saya mengalami bagaimana persaudaraan dari skuteris ini sangat kuat, sangat kental, dan saya ingin itu bisa menjadikan kita bisa berkolaborasi bersama untuk melayani masyarakat Kabupaten Sukabumi. Polres Sukabumi, berdiri! Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV.